guys, hari ini aku udah di hotel di daerah Kemang karena aku janjian sama temanku. Dia yang udah berapa tahun, hampir 22 tahun nggak ketemu aku. Dia lagi ada di Indonesia karena dia biasa stay di Prancis. Ini kamarnya. Halo. Dia tadi udah bilang pintu nggak dikunci, masuk aja. Nih, jadi aku langsung masuk. Assalamualaikum. Ini kita ketemu akhirnya. Imaniar sama siapa? Imaniar, ya Allah, apa kabar? Selamat apa kabar? Aku lagi megang ini nih, apa kabar? Salam kenal, Mary. Ya, oke guys. Aku sekarang lagi mau bikin YouTube aku, jadi mau naikin ke YouTube aku karena gua sama dia ini udah bener-bener lama 22 tahun kita gak ketemu. Ya udah, pantengin dulu, aku akan interogasi. Aku akan banyak pertanyaan, banyak kasih pertanyaan ke dia, ya. Oke, aku matiin dulu ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekarang saya udah ketemu, benar-benar ketemu. Ini benar-benar selama 22 tahun aku sama dia bisa tersentuhan tangan. Amin. Yang tadinya aku cari-cari di YouTube aku, apa di Facebook aku, di apa aku, dia susah banget responnya. Betul. Mungkin karena dia belum tahu kalau akun aku, Facebook aku tuh real punya aku kali ya. Tapi aku tetap terus mencari, akhirnya ketemu dan kita bisa ada punya WA, kita bisa temenan di semua sosial media. Nah, Ratu Paris Vlog itu nama dia, nama YouTube-nya. Terus semuanya pokoknya aku jadi Ratu Paris Vlog, pasti kalian udah tahu karena dia ada syuting YouTube bareng aku. Nah, Imaniar, ya. Aku tuh mau nanya sama kamu ya. Waktu pertama kamu ada keinginan buat pindah mengadu nasib bukan di negara kita ya, negara orang, itu seperti apa sih? Jadi keinginan itu sebenarnya udah lama sekali ya, dari sejak aku masih di Sumatera tuh udah kepengen sekali ke luar negeri gitu, Mai. Baik itu di Malaysia atau di Asia atau di Eropa atau di Amerika, itu udah kepengen banget ya. Cuman alhamdulillah jodohnya di Paris. Nah, jadi aku begitu masuk ke Paris waktu itu sekitar tahun akhir 2002 gitu. Nah, di situ aku kerja, teman-teman ya. Dan kerja, enggak lama kerja alhamdulillah ketemu dengan pacar saya yang sekarang udah jadi suami saya, Mer. Nah, suami saya itu memberikan saya apa namanya waktu untuk kerja di kapital namanya Paris. Kalau Prancis kapitalnya Paris ya. Nah, kerja di situ dan suami saya alhamdulillah dia tinggal di pedalaman. Oh. Nah, terus dengan waktunya, dengan berjalannya waktu, nah akhirnya aku memutuskan untuk tunangan dengan suamiku gitu. Nah, setelah tunangan selama 2 tahun kurang lebih, pokoknya dari 2008 kita tunangan, terus 2010 kita nikah di Prancis ya. Iya. Dan alhamdulillah sekarang, sampai sekarang masih dengan dia, masih mendampinginya. Tuh, alhamdulillah ya. Terus nekat dia pernah mau ke Singapura, pernah mau kemana, pokoknya daerah-daerah luar negeri ya. Sementara dulu modal kita itu benar-benar kamu nggak bisa bahasa Inggris. Nggak ya? Bisa. Aku apalagi sampai saat ini meski aku udah pernah keliling dunia. Betul. Ikut sama bos benar-benar nol, nggak bisa bahasa Inggris. Makanya saya terapkan buat ponakan-ponakan aku sekarang, tolong ya bahasa Inggris. Kita nasib kan nggak ada yang tahu ya, jadi biar nggak bego kayak aku sih. Bloon. Bukan bego sih. Dia dalam arti kasarnya gitulah. Nggak tahu kayak biasa kayak itu, makanya saya terapkan segitu. Nah, iya. Itu. Terus secara mendalami kamu, apalagi bahasa Inggris mungkin udah internasional kali ya, dengan sekarang kamu bisa menguasai bahasa Prancis, itu berapa lama sih kamu, atau ada kursus-kursus tersendiri? Jadi begitu aku nyampe di Prancis itu, aku sebenarnya kerjanya itu hanya dengan isyarat, teman-teman ya. Sebenarnya kerja itu tuh nggak kerja dengan orang-orang Prancis langsung, kerja dengan orang Indonesia yang menikah dengan orang Prancis gitu. Dan saya di sana alhamdulillah bisa mendapatkan uang buat keperluan saya sehari-hari ya. Nah, saya apa namanya rutinnya belajar bahasa Prancis itu sejak saya suami saya memutuskan kepingin hidup bersama aku gitu. Dia bilang katanya, udah lo gak usah kerja, semuanya aku yang tanggung. Sekarang kamu sekolah, begitu kamu udah bisa bahasa Prancis nanti kamu akan kerja, kata gitu. Dan alhamdulillah sekarang udah bisa bahasa Prancis ya. Sekitar kurang lebih aku belajar sana sekitar kurang lebih 4 tahunan, Mer. Karena apa, Mer, belajar menguasai bahasa orang tuh gak semudah kita membalikkan telapak tangan. Benar-benar, makanya apa?
karena aku nggak berdasarkan bahasa Inggris ya, mm-hmm. terus aku juga nggak pernah bergaul dengan orang-orang Prancis gitu ya, jadi ya alhamdulillah pokoknya cepat gitu ya, nggak ber, bisa kalau orang cepat itu bisa 3 tahunan 2 tahunan ya, itu orang cepat ya, aku termasuk bolot gitu ya. kalau orang bilang tuh kamu sampai berapa tahun gitu ya, sampai 4 tahun. Tahun jadi 4 tahun itu udah menguasai semuanya apa cuman 90% atau berapa? Alhamdulillah selama 4 tahun sekolah itu mungkin aku menguasai sekitar 80% gitu teman-teman ya, karena nggak bakal pernah ada orang pendatang yang berbahasa sebagus orang sama level bahasanya dengan orang yang lahir di Prancis gitu ya. Karena aku besar kan nggak di Prancis. Jadi orang Indonesia, orang luar negeri itu sebenarnya tahu kalau kita itu ibarat kata yang baru belajar dengan kosakata kita mengucapkan bahasa mereka itu mereka tahu sebenarnya. Iya, dan mereka sangat menghargai, aku tahu itu. Nah, sekarang aku mempertanyakan adab di sini dengan iklim yang panas, nggak pernah ada salju. Sementara di sana tuh ada beberapa iklim ya kan, yang dari musim gugur, panas, terus dingin. Itu cara adaptasinya tuh seperti apa kamu? Pasti kan itu butuh pengadaptasian juga, karena kan Niar itu lama gitu di sana, yang benar-benar tinggal nggak pulang-pulang itu benar-benar bertahun-tahun, bukan hitungan hari atau tahun gitu kan. Iya, jadi itu pertanyaan sangat bagus dari Mary ya, karena emang selama ini belum ada yang nanya-nanya tentang kehidupan aku yang seperti itu ya. Jadi di sini aku hanya ingin menjelaskan bahwa di Prancis itu emang benar ada 4 musim ya, yang tadi Mary udah utarakan, ada musim panas, ada musim dingin, ada musim gugur, ada musim salju. Itu pokoknya ada musim-musim seperti itu ya. Nah, yang tantangan terberat bagi saya sebagai orang Asia hidup di Eropa, di Prancis itu musim dingin. Kenapa? Karena aku tuh orang gak tahan dingin loh, Mer. Oh, sama aku. Gak tahan dingin. Terus aku harus kerja di cuaca yang benar-benar masih pagi ya. Habis sholat subuh, terus kita keluar untuk kerja tuh dingin banget, Mer. Bener-bener harus pakai mantel, harus pakai baju yang tebel. Kuping harus ditutupin dengan pengaman gitu. Terus bibirnya harus dipakein lip gloss kalau bahasa Prancisnya. Ya. Nah, terus kita harus sering-sering pakai krem gitu untuk di muka supaya muka kita gak kebakar gitu ya. Alhamdulillah selama aku di Prancis belum pernah yang namanya, cuma sekali sih cuaca ekstrim. Itu dingin banget pernah sampai -11. Itu dinginnya minta ampun. Dan alhamdulillah waktu itu pas aku lagi libur kerja waktu itu, jadi aku bisa di rumah dan bisa menikmatin melihat salju bertebaran di depan rumah, cuman aku nggak keluar rumah gitu. Karena alhamdulillah pokoknya begitulah kehidupan di Eropa ya, Mer ya. Di Prancis tentunya. Oke. Ya, nah jadi udah begitu udah mengutarakan mulai dari perjuangan dia dari Indonesia ke negara orang, terus mengadu nasib adaptasi dengan negara orang yang sekarang. Karena kan orang Indonesia juga nggak bisa ya tanpa nasi. Aku sendiri misalnya keluar negeri itu pasti yang cari nasi. Sementara Iman Yari jodohnya dia sama orang Prancis yang tinggal agak pedalaman. Jadi dia dari kota Prancisnya itu perkiraan kereta itu 10 jam dan travel itu 6 jam. Mungkin kan mereka itu di situ mungkin nggak ada nasi atau apa masakannya yang gimana-gimana. Yang kita itu bener-bener gue tuh nggak masuk. Paling roti yang keras itu kadang-kadang suka gue cocol pakai sambal yang nggak jelas gitu kan. Maksud aku, nah cara Imaniar tuh mengobati rasa kangen dengan makanan Indonesia yang jengkol, yang apa itu yang zaman dulu ya, mungkin sekarang udah banyak makanan Asia yang emang ada makanan yang dari Indonesia gitu kan, zaman dulu ini yang aku tanyakan. Nah itu gimana mengobati rasa kangen makanan Indonesia itu biar bisa berupa makan Indonesia tapi di Prancis gitu apa? Jadi begini teman-teman ya, emang di Prancis tuh nggak ada makanan-makanan dari Indonesia yang seperti jengkol itu ada, tapi nggak semua toko-toko tuh ada seperti di Indonesia gitu ya. Pasti beda, ada perbedaan antara tradisional kultur Indonesia atau kulturnya orang Prancis. Tapi alhamdulillah dulu waktu aku kepengen makan nasi ya, begitu nyampe tuh aku langsung ketemu nasi loh, Mer. Dan ketemunya tuh langsung di toko Cina. Oh iya. Nah, Asia. Jadi Asia toko Cina itu teman-teman ya, baik Cina maupun Thailand itu tuh udah mendunia mereka. Jadi restoran Cina tuh udah di mana-mana. Yeah. Cuma tetap aja bedanya kenapa? Karena
karena lauk pauknya ya. Kalau kita kan sambal jengkol atau sambal tempoyak atau apa yang tradisional tempe tahu seperti itu, kayak ikan lele seperti itu, emang tidak ada. Kalau kita kepengen makan-makan seperti itu, kita bikin, Mer. Iya. Kayak aku sering bikin tempe dulu kan. Iya, aku sering lihat di vlogmu masak. Aku bikin tempe. Nah, gitu kan. Untuk mendapatkan bahan-bahannya ya begini, kalau pamannya aku pulang ke Indonesia, aku satu koper tuh aku siapin khusus buat bahan-bahan yang akan aku buat hidup di sana, seperti ragi tempe, seperti mie atau apa, pokoknya hal-hal yang susah ketemu di sana gitu. Oh. Jadi aku siapin satu koper tuh hanya untuk beberapa bulan. Dan kalau udah habis, alhamdulillah sekarang udah ada tempat kita beli di internet, ada aplikasinya. Jadi kalau pamannya kita mau beli-beli sesuatu yang bisa, yang kita nggak ketemu bisa dari internet. Gitu. Iya. Nah terus suka dukanya kamu di negara orang itu seperti apa sih, Man? Ya pasti kan kita ada suka dukanya, iya, gitu kan. Enggak mustahil lah hidup dunia itu manusiawi. Suka duka aku, sukanya aku tuh sukanya karena orang Prancis itu banyak yang friendly ya. Orang friendly, terus suamiku juga orangnya baik ya. Dan juga alhamdulillah aku ketemu mertua juga, mertua yang baik ya. Dan apa yang aku inginkan, alhamdulillah aku bisa mandiri sendiri di situ ya, tanpa bernaung dari siapapun, aku bisa berdikari sendiri, yeah. Walaupun di negara orang ya, aku juga kerja di sana dan aku juga mempunyai SIM internasional, bisa bawa mobil sendiri, pokoknya aku bahagia banget tuh, sukanya aku tuh banyak teman di sana dan alhamdulillah pokoknya apa aja yang aku inginkan, aku hidup aku lebih baik di Prancis daripada di Indonesia gitu ya. Yeah. Nah dukanya teman-teman ya, dukanya itu tuh kita satu nggak ada masjid. Di sana nggak ada masjid. Nggak ada masjid. Ada masjidnya pun cuma di kota ya. Kalau di pedalaman tempat aku tinggal tuh benar-benar kita nggak punya masjid. Kita tarawih maupun sholat kita di rumah ya. Terus puasa juga kita pokoknya nggak seramai di Indonesia ya. Terus Lebaran juga begitu, nggak seramai di Indonesia. Terus yang lebih membuat saya sangat benar-benar agak-agak gimana gitu, jauh dari keluarga gitu teman-teman ya. Ibu saya dulu masih ada ibu, masih ada ayah, kadang-kadang kangen dengan keluarga saya gitu. Sementara saya belum bisa pulang karena keadaan ekonomi lah zaman dulu ya. Dan sekarang pun kalau umpamanya mau pulang setiap tahun tuh ya bukannya nggak bisa, tapi aku sekarang tuh bukannya nggak mau, tapi nggak bisa karena aku kerja gitu ya. Pokoknya dukanya itu jauh dari keluarganya itu sih kalau aku ya. Kalau masalah yang lainnya aku nggak peduli, karena aku di sana nggak mencari banyak teman ya, Meria. Ada teman cukup 1-2 aja cukup, nggak perlu teman banyak. Nah untuk urusan teman aku nggak terlalu berduka, tapi yang bikin aku sedih itu jauh dari keluarga itu doang. Itu. Jadi intinya kalau aku lihat-lihat, kalau aku nilai-nilai, aku simak dari pengalaman seorang Iman yang Ratu Paris ini sama dengan pengalaman saya. Karena kita itu jadi manusia yang penting ikhlas, jalanin aja dengan apa adanya, tanggung jawab sama pekerjaannya. Karena kan kita sama-sama kerja sama orang, Imaniar mungkin dia kerja di perkantoran di sana, saya kerja sama sosok Raffi Ahmad. Dan intinya kita tuh kalau kerja sama orang, kita tuh harus ikut peraturan orang, jadi gitu. Sebaliknya juga Imaniar, dia kerja di kantornya, dia harus ikut peraturan, makanya dia nggak bisa pulang setiap tahun ke Indonesia. Betul. Gitu. Karena di sana juga udah berumah tangga, jadi ya kita doain aja buat teman aku ini, mudah-mudahan YouTube-nya dia tambah berkembang lagi, YouTube aku juga tambah berkembang lagi. Amin. Jangan lupa di follow TikTok-nya. Amin. Apa? TikTok kamu? Imaniar Ratu Paris. Nah, Imaniar Ratu Paris, terus YouTube-nya Imaniar Ratu Paris. Jadi kalian bisa nggak kedet karena Imaniar Ratu Paris semuanya. Instagramnya Imaniar Ratu Paris 80. Nah, Imaniar Ratu Paris 80. Jadi teman-teman aku, follower-follower aku dari Instagram, TikTok, semuanya YouTube, semuanya jangan lupa subscribe, like, comment, serta share ke semua sosial media kamu. Ya. Dan teman-teman yang jangan ada lupa di grup kamu dan jangan lupa subscribe juga YouTube-nya. Terima kasih. Ya. Pokoknya udah pertanyaan sama dia, sukses buat Nia, sukses Amin. Buat kita semua, dan sukses buat kalian yang nonton YouTube aku. Yes. Pokoknya buat kalian semuanya saya doain selamat, sehat, sukses. Amin. Terus rezekinya selalu berkah dan yang cita-citakan semoga segera ditercapaikan. Amin ya Allah. Didekatkan, intinya kita baik, sehat, dan rezekinya selalu berkah, bahagia dunia akhirat. Oke, itu aja teman-teman. Jadi aku udah ngorek tuntas nih dengan kehidupan Imaniar, teman aku yang udah 22 tahun kita gak ketemu, akhirnya kita bisa ketemu di Jakarta. Aku udah beberapa kali ke Paris gak bisa ketemu sama dia karena dia kerja. Nah, mulai sekarang aku udah jalin silaturahmi, bisa ketemu tatap muka. Oke, terima kasih semuanya. Dadah.